Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 2 April 11 Ramadan bersama saya Khadijah Faisal. Sudah dijangka jutaan umat Islam akan ke kota suci Makkah pada bulan Ramadan tahun ini selepas banyak sekatan telah ditamatkan. Termasuk tiada lagi had jemaah yang dilaksanakan Arab Saudi seperti beberapa tahun lalu akibat COVID-19. Sejak awal Ramadan lagi, Masjidil Haram telah dipenuhi umat Islam dan hampir setiap waktu termasuk solat tarawih. Ruangan solat akan dipenuhi jemaah hingga keluar pintu utama masjid. Pada solat Jumaat kedua Ramadan baru-baru ini, Masjid Suci Umat Islam itu menerima jumlah kehadiran yang amat tinggi, iaitu 1.5 juta orang. Kehadiran jemaah solat Jumaat yang ramai itu menyebabkan dataran di luar Masjidil Haram turut sesak hingga ada yang perlu solat di jalan raya yang telah ditutup. Berdasarkan perkongsian di media sosial, ada jemaah memaklumkan amat sukar untuk menjejakkan kaki ke kawasan haram ketika solat Jumaat baru-baru ini kerana jalan raya turut dibanjiri jemaah sepanjang kira-kira 700 meter. Kawasan kejiranan di sekitar Masjidil Haram turut dipenuhi jemaah solat Jumaat. Difahamkan jemaah telah mula memenuhi kawasan Masjid Suci itu sejak dari awal pagi. Walaupun menerima kehadiran jemaah yang tertinggi berbanding tahun sebelum ini, pengurusan jemaah yang diketuai oleh Presiden Umum Hal Ehwal Dua Masjid Suci, Sheikh Abdul Rahman Abdul Aziz Al-Sudais disifatkan berjaya tanpa insiden yang tidak diingini. Menurut Sheikh Abdul Rahman, peningkatan jemaah telah dijangka dan pihaknya telah melakukan persiapan rapi termasuk memastikan akses keluar dan masuk masjid mampu menampung jumlah jemaah yang tinggi untuk mengelak kesesakan. Persiapan juga termasuk penyelenggaraan tangga elektrik, lift, sistem audio serta kesemua aspek teknikal, kejuruteraan, perkhidmatan, kesedaran serta bimbingan juga telah diberi tumpuan sepenuhnya. Kawasan sekitar masjid juga dibuka dan telah dipastikan sesuai untuk jemaah menunaikan solat. Sheikh Abdul Rahman berkata, tenaga kerja juga ditingkatkan untuk membantu pengurusan jemaah. Sekurang-kurangnya 500 pekerja yang terlatih telah ditambah untuk membantu pergerakan masuk dan keluar jemaah ke kawasan Masjidil Haram serta menunjukkan jemaah kawasan solat yang belum penuh untuk elak kesesakan. Dijangka kira-kira 12,000 pekerja akan terlibat dalam memastikan kelancaran solat serta ibadah umrah pada bulan yang mulia ini. Ganjaran pahala umrah di bulan Ramadan yang menyamai pahala ibadah haji menyebabkan ramai umat Islam merebut peluang untuk mengerjakan umrah pada bulan mulia itu. Arab Saudi menjangkakan 3 juta umat Islam akan menunaikan ibadah itu pada Ramadan tahun ini. Bagi memastikan keselesaan jemaah beribadah, Arab Saudi telah memutuskan jemaah tidak dibenarkan untuk mengulang menunaikan umrah dan dibenarkan mengerjakan hanya sekali sahaja pada Ramadan. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memaklumkan dengan mengerjakan umrah hanya sekali pada Ramadan akan mengurangkan jumlah jemaah. Ia juga dapat mengelakkan tolak-menolak antara jemaah serta dapat memastikan perjalanan ibadah yang lancar dan lebih mudah. Kementerian tersebut turut mengeluarkan nasihat kepada jemaah umrah pada bulan Ramadan ini iaitu untuk tidak membawa beg yang tidak diperlukan, melakukan tawaf dengan cara yang betul serta menumpukan diri untuk beribadah, bukan fotografi. Selain itu, jemaah juga dinasihatkan untuk tidak membawa wang tunai yang banyak serta barangan berharga. Jemaah perlu memohon permit umrah di aplikasi Nusuk terlebih dahulu sebelum mengerjakan ibadah tersebut. Pemeriksaan akan dibuat di pintu masuk Masjidil Haram dan individu dengan permit sahaja akan dibenarkan menunaikan umrah. Difahamkan permit umrah untuk 2 minggu pertama Ramadan telah penuh dan permohonan permit untuk umrah pada 10 akhir Ramadan telah dibuka. Sebelum COVID-19, kesesakan di Masjidil Haram merupakan antara isu utama kerajaan Arab Saudi dalam usaha untuk memastikan jemaah umrah dan haji selamat sepanjang ibadah mereka. Pengenalan aplikasi Nusuk bagi mengawal jumlah jemaah umrah susulan pandemik COVID-19 telah menjadi antara penyelesaian terhadap perkara itu.
Dan sementara itu, ketika kesibukan umat Islam menunaikan umrah pada minggu pertama Ramadan, 20 jemaah terkorban selepas bas dinaiki mereka menuju Makkah terlibat kemalangan. Dalam kejadian di Asir Arab Saudi pada Isnin lalu itu, bas tersebut dipercayai merempuh sebuah jambatan sebelum terbalik dan terbakar. Menurut laporan media Arab Saudi, kemalangan berlaku kira-kira jam 4 petang ketika melalui jalan Aqabat Shar. Laluan sepanjang 14 km itu dilapor melalui kawasan pergunungan dan mempunyai 11 terowong serta 32 jambatan. Difahamkan ketika menuruni salah satu jambatan, kenderaan tersebut mengalami masalah brek yang menyebabkan bas terbabit merempuh penghadang jalan sebelum terbalik dan terbakar. Kemalangan itu turut menyebabkan 29 orang cedera yang telah dibawa ke hospital berdekatan untuk rawatan. Isu keselamatan jalan raya merupakan antara salah satu cabaran yang mahu ditangani Arab Saudi, terutama pada musim haji ketika trafik sibuk. Pada 2016, 19 terbunuh selepas sebuah bas terbalik di lebuh raya yang menghubungkan Madinah dan Makkah. 4 jemaah haji terbunuh, manakala 12 lagi cedera di Arab Saudi apabila bas mereka bertembung dengan lori tangki minyak pada April 2018. Sementara itu, pada Oktober 2019 pula, kira-kira 35 warga asing terbunuh dan 4 lagi cedera apabila bas yang mereka naiki bertembung dengan sebuah lagi kenderaan berat berhampiran Madinah. Alhamdulillah, bertemu kembali. Pada 30 Mac lalu merupakan hari ulang tahun ke-47 Land Day atau Hari Tanah bagi penduduk Palestin. Hari tersebut penting untuk rakyat Palestin bagi memperingati peristiwa berdarah pada 30 Mac 1976 apabila tentera Israel menembak dan membunuh penduduk Palestin, kemudian merampas tanah mereka. Beratus-ratus rakyat Palestin berkumpul berhampiran sempadan antara Gaza dan Israel pada 30 Mac lalu sambil mengibarkan bendera Palestin dan membawa spanduk menuntut penamatan penduduk Israel. Mereka juga mahu negara Palestin yang merdeka diberikan selain melaungkan slogan anti-Israel. Himpunan tersebut kemudian bertukar kecoh apabila Zionis Israel membaling gas pemedih mata kepada peserta yang berkumpul. Tindakan Israel itu menyebabkan ada rakyat Palestin yang cedera. Selain berkumpul di sempadan, rakyat Palestin turut berarak di jalanan di beberapa bandar bagi memperingati peristiwa hitam itu. Sementara itu, Perdana Menteri Palestin Mohammad Shtayyeh mengutuk pendudukan yang dilakukan negara haram Israel. Beliau menyeru rakyat Palestin agar bersatu dan menamatkan perpecahan dalam kalangan mereka, terutama antara Hamas dan Parti Presiden Palestin Mahmud Abbas Fattah sejak 2007. Bagi rakyat Palestin, mereka tidak akan sesekali tunduk kepada Israel dan akan terus memperjuangkan kebebasan negara mereka dari terus dicengkam penjajah. الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يتنازل عن ارضه ومتشبث بهذه الارض وان الشعب الفلسطيني موحد خلف المقاومه الفلسطينيه وان المقاومه الفلسطينيه هي الخيار الامثل والانجع لمواجهه الاحتلال الصهيوني وان ما لدى المقاومه الفلسطينيه من قدرات وامكانيات وتمكنت من كنس الاحتلال وتحرير ارض قطاع غزه هي قادره بكل قدراتها وامكانياتها والتحام شعبنا الفلسطيني من تحرير كامل اراضينا المحتله. نحن الان في هذا المكان لنثبت للعدو الصهيوني اننا لنا حق في هذه الارض وانها الارض ارضنا ولن نتخلى عنها. Land Day bermula sejak 30 Mac 1976 apabila rakyat Palestin di Israel memprotes rampasan Israel ke atas kira-kira 2,100 hektar tanah kampung Palestin di wilayah Galilee di utara Israel. Protes 1976 berlaku di kampung Araba, Shaknin, Dair Hanna, Arab Al-Sawaid dan lain-lain. Tanah di kampung itu dirampas untuk membina lebih banyak penempatan Israel. Sekian Global Hijrah untuk malam ini. Lagi kupasan berita antarabangsa pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.